Hi everyone, welcome back again to my channel and this is About Size Try. Yeah. Okay everyone, thank you so much for clicking this video and to stop by to watch us. I'm not alone. Hi, I'm Tika. Hi Mistika. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa, Mistika. Mistika, hari ini kita ada sebuah video akan kita reaksikan. Oke, tentang apa nih, Mistika? Tentang kucing. Kucing. Yes. Ooh, my favorite pet. Yes. Kita pernah ngomong sebelumnya di video-video sebelumnya kalau Mistika ini memiliki kucing. Kucing apa Mistika? Persia. Kucing Persia. Oke, susah nggak sih mengurus kucing? Enggak sih. Enggak ya, gampang banget. Ya, mudah ya. Mudah. Oke, nah Mistika, bagaimana kabar kucing kamu sekarang? Luar biasa, sudah menghasilkan 6 anak. Mama kucing pusing ya, 6 anak. Ya Allah, 6 anak kucing 6 kamu. Anak. Dari siapa? Kucing. Yes. Wow, luar biasa sekali. Yes. Kamu sudah punya ini ya. Ternyata anak-anak ya. Ada 6 orang loh. Ada 6 orang. Ada 6 ekor kucing. Yeah. Luar biasa. Nah, Mistika. Yes, tentang kucing. Yeah. Yaitu salah satu binatang yang sangat spesial di Malaysia. Iya, yeah, benar. Yes, kenapa spesial menurut kamu? Karena, wow, kita lihat ya bombak video-video betul, kemarin ya. Betul. Menyelamatkan kucing. Padahal hanya seekor kucing. Aduh, bagaimana masyarakat Malaysia sangat menghormati dan peduli sekali sama kucing. Betul, aku juga gak habis pikir, to be honest. Aku juga habis pikir, ya untuk kan? Menyelamatkan kucing itu butuh kayak 2 mobil bomba dengan pasukan lengkap. Benar, full kan? Team, complete team turun untuk menyelamatkan kucing. Benar. Lagi pula Mister, ada satu daerah namanya Kucing. Betul ya? Juga, luar biasa sekali. Jadi kucing begitu spesial. Benar. Di Malaysia. Sampai kepikiran nggak Mistika kalau kamu harus menyelamatkan seekor kucing sampai kamu harus memberikan napas buatan kepada kucing? Belum kepikiran. Belum kepikiran ya. Aku pasti langsung bawa aja ke dokter. Betul. Kamu kira buatan? Oh my god. Makanya sepertinya video kali ini katanya tentang hal tersebut. Seorang bomba yang begitu totalitas banget menjadi seorang penyelamat untuk seekor kucing. Keren ya. Aku gak sabar seperti apa melihat perjuangan ataupun pertolongan yang akan diberikan oleh seorang bomba ini kepada seekor kucing yang membutuhkan bantuan. Ya. Tanpa bersangka panjang lagi Mistika, ayo kita nonton videonya. 1, 2, 3. Oh, kucing. Hah? Allah. Mouth to mouth. Mouth to mouth. Oh my god. Oh, yeah. Oh my god. Channel daripada Nur Muhammad Production. Ya. Yeah. Okimo namanya. Yeah. Oh, tindakan seorang pegawai bomba yang berusaha menyelamatkan seekor kucing yang dikeluarkan semasa kebakaran di Miri baru-baru ini menjadi perhatian ramai. Difahamkan kucing tersebut dipercayai terperangkap namun berjaya dikeluarkan oleh pemilik rumah. Ya Allah Mistika. Rakaman video yang dikongsikan melalui laman Facebook Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak turut memaparkan seorang pegawai bomba dikenali ya sebagai Muhammad Aili Akbar mencuba sedaya upaya menyelamatkan kucing berkenaan. Lebih menarik perhatian, pegawai tersebut dilihat cuba memberikan bantuan pernafasan melalui mulut. Bagaimanapun setelah mencuba hampir 30 minit, kucing tersebut tidak dapat diselamatkan kerana terhidup asap yang terlalu tebal. Ya Allah. Susulan dari perkongsian itu, rata-rata pengguna laman sosial memuji kesungguhan dan usaha murni yang telah diambil oleh pegawai tersebut bagi menyelamatkan seekor haiwan. Ya Allah, aku sedih banget. Yuk. Please. Ya Allah. Oh my god. Come on. Ya Allah. Ya Allah. Terbaik Abang Bomba, semoga selalu dilindungi dari segala mara bahaya semuanya. Salut Abang Bomba terbaik, mulih dan cekal menyelamat.
ini beliau. Terima kasih. Terima kasih untuk ketulusan hatinya dengan berjuang sepenuh hati ya. Semua daya upaya ya, Mister. Wow. Untuk menyelamatkan seekor kucing kecil. Aku enggak expect bahwasannya dia akan melakukan sampai seperti ini. Ya seperti yang kamu bilang, mungkin kalau saya, kalau Mistika ya, kalau ada lihat kucing seperti itu mungkin kita akan langsung bawa ke dokternya. Ya. Kalau dokternya deket. Benar. Kalau dokternya jauh ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, tapi luar biasa sekali Abang Bumba ini melakukan hal yang buat saya di luar dugaan saya, Mistika, untuk melakukan hal seperti ini. Ya. And unfortunately setelah melakukan 30 menit untuk trying hard untuk save the kucing's life, he didn't make it. Yeah. Wow. Tapi perjuangan Abang Bomba ini sangat luar biasa. Luar biasa. And I do believe walaupun kucing itu tidak bisa diselamatkan, aku believe bahwasanya kucing ini nanti suatu saat akan bersaksi kepada Tuhan bahwasanya this person is a good person. Yeah. Orang ini orang yang baik. Dia sudah mencoba melakukan yang terbaik. Apa yang dia bisa untuk menyelamatkan saya. Dan menurut aku itu adalah sesuatu betul inspirasi ketika kita gak hanya mencoba untuk menolong manusia. Karena sesungguhnya makhluk ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Allah itu, even hewan pun lah makhluk ciptaan Allah. Dan harus kita selamatkan, mereka memiliki jiwa, mereka memiliki hidup. Wow. Wow. Luar biasa video. I never see something like this happen. Mouth to mouth. Iya. Kepada seekor kucing. Iya. Abang Bomba luar biasa. Aku akan berpikiran 1000 kali mungkin untuk melakukannya. Tapi luar biasa sekali. Benar, aku juga. Dan Abang Bomba ini mengajarkan kepada saya, personally, dia menampar wajah saya. Kenapa? Karena gak boleh seperti itu. This is what we should do. Beliau juga adalah makhluk Allah. Benar. Hewan ini juga adalah makhluk Allah. Kita tidak boleh jaga jarak seperti itu. Kalau mau menyelamatkan, nyelamatkanlah semua. Jangan peduli dia hewan, dia binatang, dia apa. Jika kamu benar-benar seorang manusia memiliki hati yang baik, look at that, luar biasa. Memperlakukan yeah. semua makhluk sama ya, misalnya. Betul. The thing is, kita ditakdirkan menjadi manusia, dan kucing ditakdirkan menjadi binatang. Iya. Maka kita orang manusia yang memiliki akal pikiran hati, kemudian derajat yang lebih tinggi, seharusnya seperti Abang Bomba ini. Luar biasa sekali. You have teach us something good, value good in our life. Wow, luar biasa sekali. Pernah gak kamu lihat orang seperti ini, Mistika? Belum. Sampai menyelamatkan seperti ini. Belum pernah, Mister. Wow. Belum pernah. Aku belum pernah melihat mouth to mouth antara manusia dengan hewan ya. Betul. Gitu. Wow. Biasanya kalau sakit udah langsung bawa ke dokter. Udah gitu. Betul. Aja, Mister. Iya, kalau kita ada duit. Iya. Kalau gak ada duit, iya. Yaudah kita ya, berusaha semampu cintanya. Kita. Betul. Yeah. Wow, luar biasa sekali. Ya. Terima kasih sekali perjuangan Abang Bomba ini yang sudah menginspirasi banyak orang, dan semoga banyak orang lagi di luar sana juga memperlakukan binatang-binatang dengan baik ya. Benar. Jangan memperlakukan binatang dengan tidak baik. Dan aku pernah dengar, Mistika, bahwasanya di Malaysia untuk membunuh seekor kucing itu pun kamu bisa dijerat hukum. Oh. Jadi it's not only the people of Malaysia but also the government of Malaysia pay attention to this situations and conditions, bahwasanya if you kill a cat secara sengaja, secara memang kamu melakukan kejahatan terhadap binatang manapun, itu kamu akan dikenakan hukum dan bisa masuk penjara loh. Wow. Karena ada pernah sebuah kasus di Malaysia, seorang manusia gitu memasukkan seekor kucing ke dalam mesin cuci. Oh, yes, dan itu goes viral dan banyak sekali orang yang menghujat dia. Iya dong, harus. Jahat sekali. Wow. Dan akhirnya pemerintah Malaysia menetapkan sebuah undang-undang, sebuah peraturan bahwasanya ketika kamu membunuh kucing dengan sengaja, maka kamu akan dikenakan sanksi besar. Luar biasa, Mister. Kamu sudah menghilangkan sebuah nyawa. Whatever it is, kamu nyawa binatang, nyawa manusia sama aja. Benar, Mister. Wow, luar biasa sekali loh. Begitu spesialnya kucing di Malaysia. Yeah. Okay guys, that's all from us. Hopefully you find this very good. And if you find this very good, don't forget to hit the thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to hit the subscribe button. Much love from Indonesia. Malaysia, I love kucing. Oh yeah. Bye.